بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. وبعد، الحمد لله ثم الحمد لله. sambung kelas kita surah Fatir ayat 34 35 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. صدق الله العظيم. Ayat 34, 35, 36 surah Fatir. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ. Dan mereka ahli syurga berkata sebagai tanda syukur. Mereka berkata segala puji tertentu bagi Allah. Alhamdulillah. Yang telah menghapuskan perasaan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun, lagi sentiasa memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang taat. Allazi ahallana daral muqamati min fadlihi. Tuhan yang telah menempatkan kami di tempat tinggal yang kekal. Min fadlihi, dengan limpah kurnianya semata-mata. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kami tidak akan merasa penat lelah di situ, dan kami juga di situ tidak akan merasa letih lesu. Wallazina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak dijatuhkan hukuman bunuh supaya mereka mati dan terlepas dari siksa. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak pula diringankan azab neraka itu dari mereka. Kadzalika najzi kulla kafur, dan demikianlah kami membalas tiap-tiap orang yang melampau kufurnya. Sadaqallahul azim.
وقالوا الحمد لله هذا قول المؤمنين. Ini adalah ucapan orang-orang yang beriman saat mereka bersuonok dengan nikmat syurga. Mereka tidak lupa kepada pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mereka puji, mereka sebut alhamdulillah kerana di dunia dahulu Allah sediakan untuk dia manhaj Islam, lalu dia telah pilih Islam tu, lalu hari ini dia sampai kepada nikmat itu iaitu syurga. Lalu dia pun sebut alhamdulillah dalam syurga kerana dulu ada syariat Islam, kami ikut, hari ini kami dah boleh masuk syurga. Wa yahmidunahu ala najahum, dan seterusnya mereka puji Allah Ta'ala dengan menyebut alhamdulillah kerana atas dunia dahulu mereka bebas dari kufur dan Allah beri pedoman untuk dia kepada iman. Sebab itulah mereka sebut alhamdulillah. Sebut ni sebut di dalam syurga, itu di dalam syurga mereka sebut alhamdulillah. Wa min lutfillah, dan setengah dari kelembutan Allah terhadap hamba dia, Allah ajar hamba dia bagaimana untuk ungkapkan kata puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ajar ungkapan ini sebagai satu kalimat yang ringkas yang hanya terdiri dari mubtada wa khabar, iaitu hanya dengan menyebut alhamdulillah. Itulah kata puji yang diajar oleh Allah yang mana berhak kita ucap terima kasih kepada Allah atas kerana dia ajar cara untuk ucap terima kasih kepadanya atas segala jenis nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Wa qawluhu subhanahu alladhi azhab 'anna al-hazan, Tuhan yang telah menghapuskan dari kita rasa sedih, hazan. Ini ucapan untuk seterusnya, kerana seterusnya. Tadi kerana selamat dari kufur, tadi kerana dia telah pilih manhaj Islam, dan yang ketiga dia ucap alhamdulillah kerana Allah telah hapuskan dari dia saat ini, di saat ketika di syurga ini tiada lagi perasaan sedih. Azhaba annal hazan, azhaba tu hilang, pergi, anna dari kita, al-hazan sedih, tak ada lagi rasa sedih di syurga. Sedih dan gembira ada di dunia silih berganti. Pagi gembira, tengah hari sedih, petang gembira, malam sedih, bertukar, bertukar. Tak pernah ada orang gembira sepanjang hayat tanpa disentuh rasa sedih. Fal insanu yas'adu bin na'imi, manusia dia akan rasa bahagia dengan nikmat di dunia. Wa yasurru bihi, dan dia rasa senang dengan nikmat tu. Tetapi dalam waktu, dalam keadaan gembira itu datang perasaan takut hilang nikmat. Gembira dapat nikmat, tapi dalam waktu yang sama risau, sedih, takut hilang nikmat. Faya'ishu mahmuman, lalu dia pun hidup dalam keadaan risau, wahazanan, dan mahmuman hazinan, risau dan sedih. Yakhafu an tafutuhu ni'matu, dia takut nikmat yang dia dapat tu hilang, pergi, rosak dan sebagainya. Dan dia takut nikmat ada depan mata, tapi dia takut kalau-kalau dia tak sempat untuk nak merasai nikmat itu, takut-takutnya mati awal. Nah, itulah sifat nikmat di dunia. Amma fil akhirati, adapun di akhirat,
fala yufakkiru al-mar'u fi syai'in min hadza abada. Adapun di akhirat, kita tidak fikir lagi dah kerisauan itu selamanya. Semuanya kegembiraan, iaitu untuk ahli-ahli syurga. Faqad zahaba hadzal fikr, telah pergilah ingatan tu, fikiran tu, ma'a bersama zahabid dunia, bersama perginya dunia. Perginya dunia, pergilah yang namanya duka ketika di dunia itu. Sekarang kita sudah berada di syurga, tiada duka lagi. Itu maksud dia. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Ini ucapan ahli syurga. Terima kasih banyak-banyak kerana tak ada dah sedih. Sedih ni mengganggu kan? Mengganggu ketenteraman. Pagi happy. Pagi happy baru dapat kereta baru. Contoh yang ni, contoh. Dapat kereta baru, kereta idaman. Jumpa kawan, cerita, hantar WhatsApp. Suka kan? Tapi petang nanti sedih, sebab tak tahu nak parking kat mana. Sedih nak parking kat mana malam ni. Tengok macam derek dah kereta kat parking tu. Kalau parking sembrono nanti kena cala pula. Hazinan. Pagi surur gembira, petang hazin. Pakai setahun, ai nak kena bayar rotek pula dah, mahal ni. Hazin. Orang suka dengan pembukaan highway suke. Suka kan? Suka. Highway suka. Boleh pergi ceras terus dari Keramat. Saya sukalah sangat. Sebab apa? Ada beberapa kelas kat situ. Kuliah maghrib. Kalau hari biasa dulu-dulu, 40 minit tak sampai lagi. Sekarang 20 minit sudah sampai. Suka. Semua orang suka. Sebab toll free. Sikit masa lagi, bayar toll. Tak ada lah suka. Itulah awal bulan suka, akhir bulan duka. Begitulah kehidupan di dunia. Pesen dia adalah macam mana. Kena rempuh, kena hadapilah. Kontrol je lah, pandai-pandai kontrol lah perasaan. Baik, sambung ayat. Wa qawluhum inna rabbana lawafurun syakur. Ini ucapan ahli syurga lagi ni. Sesungguhnya Tuhan kita maha pengampun dia. Syakurun, maha menghargai dia kepada kita. Inna rabbana lawafurun syakur. Ka'annahum yattahimuna anfusahum bitaksir. Seolah-olah ahli syurga ni telah tuduh diri dia sendiri bahawa dulu atas dunia banyak kekurangan yang ada pada dia. Banyak benda yang disuruh oleh Allah tertinggal, tak terbuat dan macam-macam. Tapi hari ini boleh masuk syurga. Lalu dia sebut, inna rabbana lawafurun syakur. Tuhan kita ni maha pengampun sungguh dia. Maha menghargai betul dia pada kita. Padahal banyak taksir. Taksir tu kekurangan. Banyak kekurangan. Sepatut tak padan masuk syurga. Tapi boleh masuk juga. Lalu dia sebut lagi tu, inna rabbana lawafurun syakur. Dia sebut. Allahu Akbar. Banyak taksir kan? Banyak kurang kita kan? Wa annahum, sesungguhnya mereka atas dunia dulu tidak menunaikan hak Allah sebagaimana yang sepatut. Wa annamahum fihi minan na'im. Na'im, nikmat yang dia dapat hari ini di syurga ni, ma huwa illa, tak lain tak bukan, li'anna rabbahum ghafurun, kerana Tuhan mereka sangat mengampun. Yatajawazu an taksirihim, mengatasi kekurangan-kekurangan mereka dahulu. Wa syakurun, dan Allah ucap terima kasih dekat kita sebab banyak melakukan amal-amal soleh seperti infak dalam ayat sebelumnya. Allah sangat berterima kasih kepada hamba-Nya yang telah membantunya menyampaikan keperluan-keperluan kepada orang-orang berhajat.
Kita jadi perantara Allah SWT mencari orang-orang yang susah, lalu kita membantu, lalu Allah suka kita berbuat demikian. Rasa suka itu Allah ucap dengan terima kasih. Dia kita panggil sifat dia syakur, maha berterima kasih. Summa, kemudian Allah SWT menyebut pengakuan mereka, pengakuan mereka dengan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Dia buat pengakuan, dia kata macam ni, allazi ahallana daral muqamati, Tuhan yang telah, ayat 35 surah Fatir, Tuhan yang telah memasukkan kita dan menjadikan kepada kita syurga itu mahallalana, tempat tinggal kita. Darul muqamah, darul muqamah al-iqamatud daimah, iaitu negeri permukiman selamanya. Al-iqamatu ad-daimah wal muradu bihi al-jannah, yang dimaksudkan di situ ialah syurga. Terima kasih Allah, dialah yang telah masukkan kita, lalu dia jadikan kita syurga ni tempat tinggal kita. Fal jannatu daru iqamatin daimah, syurga adalah negeri permukiman selamanya. Amma dunia, adapun dunia hak kita duduk sekarang ini, fama hiya illa mu'abbar, tak lain tak bukan dia hanyalah jambatan sahaja, titian jambatan sahaja, ilal akhirah, menuju akhirat, bukan negeri tempat tinggal permukiman selamanya, tapi hanya singgah sahaja, lalu sahaja, menuju ke akhirat. Maka tidak dinamakan dia sebagai daru iqamah. Wahadihil jannah ja'alaha Allahu mahallan lahum, syurga ini Allah jadikan tempat tinggal mereka, laisa bi'amalihim, bukan disebabkan amal-amal mereka, innama bifadlin minallah, tetapi ia adalah fadlin minallah, kurnia, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, wa takarrumin, dan satu penghormatan dari Allah kepada hambanya yang beriman. Masuk syurga dengan rahmat, kan? Dengan rahmat. Inilah ayat yang menyatakan bahawa kita masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Ayat 35. Surah An-Nisa pun ada. 1-7 berapa surah An-Nisa? Ujung-ujung ayat dah. Ujung-ujung surah, surah An-Nisa tu. Lagi ucapan orang-orang beriman, la yamassuna fiha nasabun, kita dalam syurga tidak disentuh oleh rasa penat. La yamassuna fiha nasabun, la yamassuna, kita tidak disentuh. Fiha, di dalamnya, dalam syurga, nasabun, rasa penat dan susah, ta'ibun wa masyakkah, itu mana nasabun. Di syurga, kata mereka ni, kita tidak disentuh rasa penat dan rasa susah. Wala yamassuna fiha lughub, dan kita tidak disentuh oleh rasa lesu. Penat, susah, lesu. Apa beza tu? Nasabun, lughubun. La yamassuna fiha lughub, mana dia lesu, lughub. Nasabun, penat. Lughubun, lesu. Penat ni lagu ni. Penat, keluar pagi kerja, pagi keluar dah pukul 8, redah jam lah macam-macam. Boleh sampai ofis tu penat. Penat otak, penat tangan, penat habis. Penat, taibun. Wa masyakkah, ya, susah. Sampai dekat traffic light tu payahnya nak. Sampai dekat arana bau mak pelik tu payahnya nak masuk. Taibun wa masyakkah.
Orang kerja kontrak pun macam tu juga. Kontraktor pagi-pagi kena gaul siming dah. Pukul 12 baru berhenti. Penatnya, susahnya cari duit kerja kan. Penat dan susah. Apa jadi terlalu penat dan susah? Lesu. Rapat pukul 12, rasa penat sangat-sangat, berhenti rehat, sandar kat dinding. Terlelap 20 minit, 30 minit. Tu kerana terlalu lesu, terlalu penat jadi lesu. Tidur 20 minit, rasa gagah, kena nasi belau pula sebuku ni, gagah. Sambung pula pukul 2 sampai pukul 5. Capek pula lepas tu kan. Itulah kerja di dunia. Lurubun nasabun lurubun. Esok di syurga la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lurub. Tak ada penat, tak ada susah, tak ada lesu. Ataupun makna seterusnya. Ulama sebut nasabun makna dia ta'ibul jawareh. Penat anggota badan. Lenguh tangan, sakit kepala, sakit leher, lenguh lutut, pinggang. Itu dipanggil nasabun. La yamassuna fiha nasabun. Esok di syurga tak ada dah sakit-sakit lagu tu. Lurubun iaitu sakit dalam dada. Dengan maksud sedih dan duka. Tiada lagi sedih dan duka. Wala yamassuna fiha lurub. Itulah nikmat di syurga yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Surah Al-Infitar. Sesungguhnya orang baik-baik mereka dalam nikmat dan orang yang jahat-jahat mereka dalam jahim. Kadzalika huna yaqulu subhanah, sambung ayat 36. والذين كفروا لهم نار جهنم. والذين كفروا tadi dia cerita pasal ahli syurga, sekarang neraka pula. Begitulah uslub Al-Quran. Bila sebut syurga mesti selepasnya ada sebut neraka. Biar kita ambil pelajaran, biar kita pandai memilih. Wallazina kafaru lahum naru jahannam, dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahannam. Lahum dalam ayat lahum, lam memberi makna li tamlik ataupun dengan makna lil ikhtisas. Lalu kita terjemah li tamlik, dan sesungguhnya orang kafir milik mereka neraka jahannam. Li tamlik, lam dengan makna milik, lam dengan makna khusus. Dan orang-orang kafir khusus bagi mereka neraka jahannam. Lam sebiji itu ada makna yang tersendiri. Dan begitulah Al-Quran. Setiap huruf dia punya hikayah yang tersendiri. Ada cerita yang tersendiri. Tak ada satu huruf pun kosong tanpa erti, tanpa makna. Itulah kalamullah yang mu'ajiz. La yuqda alaihim fayamutu. Ni keadaan dalam neraka ya. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak dihukum bunuh lalu mati. Tidak. Tidak macam tu. Mereka hidup dalam neraka tu, mereka hidup tidak mati. Kerana orang-orang kafir bila masuk neraka, dia tengok azab neraka tu, dia sudah bercita-cita, dia kata lebih baik aku jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Tak nak disiksa lah. Ataupun dia kata juga lebih baiklah kalau aku mati. Dia ingat mati itu selesai segala. Padahal dalam neraka dia tidak mati. Walaupun dibakar dengan api, dia tetap hidup dan tidak diringankan darinya azab. Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab. Setiap kali masaklah kulit mereka, kami gantikan kulit baru untuk mereka.
liyadhukul azab, supaya mereka merasai azab. Kazalika najzi kull kafur, begitulah Allah, begitulah kami, kata Allah, membalas orang-orang yang kufur. Sambung ayat 37. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُؤَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا, mereka menjerit-jerit di dalamnya, di dalam neraka. Cuba perhati perkataan يَصْطَرِخُونَ, ada huruf ta kat situ ya. Dia asalnya صَرَخَ, menjerit. صَرَخَ, menjerit. يَصْرِخُ, menjerit. Fi'il mudhari' yasrikhu, ada bunyi ta kat situ? Tak ada kan, tapi dalam ayat ni ada huruf ta, yastarikhuna. Asalnya yasrikhuna, tapi ada tambahan di sini. Kenapa? Huruf ta memberi makna bila tambah huruf, bertambahlah lagi perbuatan tu. Contoh yastarikhuna, menjerit. Di sini bila sebut yastarikhuna, memberi makna menjerit, melolong. Sepertilah kalimat yang lain, iaitu wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Asalnya wasbir. Suruhlah family kamu solat dan sabarlah. Wasbir asalnya, tapi Allah tak sebut wasbir, Allah sebut wastabir, ada huruf ta. Mana sabar di situ ketika menyuruh anak-anak family untuk solat, sebenarnya perlu kesabaran yang ekstra. Wastabir, tak cukup dengan wasbir. Wastabir. Sini pun yastarikhuna, bukan setakat menjerit, ni merau melolong ni. Yastarikhuna. Tu bahasa Arab, bila ada tambah, makna bertambahlah makna dia tu. Bukan senang nak bimbing anak-anak solat, supaya dia tak tinggal solat, istiqamah dengan solat, bacaan dia betul, perbuatan dia betul, bukan senang. Perlu kepada sabar yang lebih. Bangun, subuh. Dia geliat bangun sekejap, dia bung balik. Bukan pagi tadi ya, semalam pula gitu, sebelum ni pula gitu, ketika umur 10 pun macam tu juga, sampai lah ni umur 15, umur 18 macam tu. Tu baru anak seorang. Kalau anak 10 anak 7 macam-macam keren lah, 7 orang tu kan. Bangun. Kita pergi bilik satu lagi, senyap, tak bunyi air pun. Apa tengok-tengok dia tidur balik. Perlu kepada sabar yang tinggi. Yang akan anak, ayah dia lah gitu juga, ayah dia pun. Payahnya ayahmu nak bangun. Bukan ayah makmu pula gitu juga, payahnya makmu nak bangun. Kan? Wastabir. Sabarlah. Pahala banyak tu. Lah ni kita serabut perut dengan anak-anak, payah nak bangun subuh. Dulu ayah kita serabut dengan kita, payah nak bangun. Padahal dia semayah sebelah dinding tu, duduk dengar zikir sampai habis zikir, tak bangun-bangun. Nak kena hempuk atas kepala baru bangun. Wastabir. Wa'amur ahlaka bisalati wastabir alaya. Ada huruf ta. Ini pun ada huruf ta juga. Surah ayat 37 surah Fatihah. Wahum yastarikhuna, mereka menjerit,
meraung, melolong fiha di dalamnya, di dalam neraka. Finnari, dalam neraka. Yaquluna fi sarahihim, duk tengah meraung menjerit tu dia kata lagi ni, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, tolonglah keluarkan kami, na'mal salihah, kami nak beramal saleh dah, ghairal ladzi kunna na'malu, tak nak buat dah hak kami buat dulu tu. Sambil menjerit, sambil sebut gitu, merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Rabbana akhrijna na'mal saliha ghayra alladhi kunna na'malu. Kata guru kita Matul Syarawi, ajibun minhum an yaqulu al-ana rabbana. Ha, pelik ni, pelik. Ajibun, pelik. Pelik mereka ni. Ayakulul ana Rabbana. Pandai sebut hari ni Rabbana. Dalam neraka nanti. Orang kafir. Ha, pandai dia sebut Rabbana dalam neraka ni. Ha, pandai. Dulu atas dunia. Kalimat ni lah yang mereka engkarkan. Kalimat ni lah hak dia kufur. So, kena sebut Rabbana. Ah, hari ni pandai dia sebut Rabbana. Maknanya orang kafir ni, musyrik ni, dulu dia tahu Allah tu Allah. Ah. Mana bukti? Tu hari ni pandai dia sebut Rabbana. Maknanya hari tu tak nak sebut. Tahu sangat. Padahal ngucap syahadah tu senang je. Dia orang Arab. Dia orang Arab. Lancar je lidah. Tapi Nabi Muhammad suruh syahadah, tak nak dia. Ha. Mana dia faham kalau sebut juga kan, kena buat tu, kena buat ni, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni lah. Ha, dia tahu Allah tu, siapa Allah dia tahu. Kalau tanya dia siapa buat langit bumi, dia akan jawab Allah. Tapi kenapa tak sembah Allah Ta'ala, pergi ambil perantara, berhala dan macam-macam. Ha, banyaklah faktor. Antara faktor sombong, antara faktor nak jaga kedudukan, antara faktor takut musnah bisnes. Lalu tak nak ikut Nabi Muhammad SAW. Mana mungkin aku ikut Muhammad, kata Abdullah bin Ubay. Aku pemimpin kat Madinah ni, zaman-zaman orang nak tabal aku jadi pemimpin hari ni. Tiba-tiba dia naik pula jadi pemimpin. Mana boleh aku merendah pada dia. Lalu dia tak beriman dengan Rasulullah SAW. Pilihan dia macam tu. Ajibun, pelik mereka ni. Hari ni pandai dah sebut Rabbana. Padahal inilah kalimat yang mereka engkarkan di dunia dulu. Inilah kalimat yang mereka kufur. Al-ana yantikun, hari ni boleh pula dia sebut Rabbana. Lakin ba'da fawati awaniha, tapi masa sudah berlalu. Bukan tempat nak sebut Rabbana dah ni. Sebab di akhirat dah. Nak sebut Rabbana atas dunia dahulu. Nak merayu atas dunia dulu. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan betul. Ha, dulu atas dunia. Lah ni di akhirat, di neraka ni khususnya, bukan tempat Rabbana dah. Ha? Bukan dah. Habis tempoh dah dia panggil. Summa aqarru ala anfusihim. Kemudian mereka mengaku. Aqarru. Buat pengakuan ke atas diri mereka bahawa segala kerja dia di dunia dulu lam yakun saliha, bukan dari amal soleh. Dia kata apa? Ghairal ladzi kunna na'malu. Rabbana, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari tempat ni, dari neraka ni, na'mal saliha, kami nak beramal soleh dah. Ha, pengakuan dia ni, ni ghairal ladzi kunna na'malu, kami tak nak buat dah macam hak kami buat dulu. Maknanya hak dia buat tu dulu bukan soleh, bukan amal yang soleh, amal yang buruk. Ha, hari ni baru mengaku bahawa dulu tu bukan amal soleh, bahkan amal buruk. Ha, bahkan amal buruk. Tapi tak hidup buat amal buruk dulu, dia kata ni bagus, ni good, ni best, ni okey, buatlah dulu. Ha, sekarang dah mengaku betul-betul hak kita buat sebenarnya tu bukan yang soleh tapi yang buruk-buruk. Dia telah buat pengakuan.
summa law ajabahumullah. Ini guru kita buat soalan. Kalaulah saat dia duduk merau, dia kata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami, kami nak amal soleh dah, tak nak buat dah dulu. Baik, kalaulah Allah betul-betul keluarkan dia dari tu, dari neraka tu, kerana duduk merau, duduk minta tolong nak keluar tu, nak buat amal soleh. Kalau Allah keluarkan dia, adakah dia akan buat amal soleh? Soalan tu, adakah dia akan buat amal soleh setelah keluar? Ha, jawapan dia, la. Allah bagi jawapan, la. Dia tak akan buatnya. Dia tak akan buatnya. Habis kata juga tu, tipu. Siapa cakap? Allah. Siapa Allah? Dia maha mengetahui. Dia tahu yang sebelum, dia tahu yang semasa, dia tahu akan datang. Allah kata, walau ruddu, surah Al-An'am ayat 28. Walau ruddu, la'adu limanuhu anhu, fa'innahum lakazibun. Lau ruddu, jika aku kembalikan mereka semula ke dunia, sebab dia minta nak balik. La'adu limanuhu anhu, nescaya dia akan buat balik apa yang kita larang dulu. Habis sebut juga nak beramal soleh tu, nak beramal soleh dah. Kenapa sebut? Wa'innahum lakazibun. Mereka tipu. Siapa cakap? Allah. Siapa Allah? Allah dia yang maha mengetahui. Dia tahu lah. Kan? Oh. Tipu. Izan, maka hadza mujarradul kalam. Tu hanyalah semata-mata kata. Tangi tersepit. Tangi nak selamat. Bila dah selamat, tidak akan dibuatnya juga. Walau raja'u, kalau mereka kembali semula, la'adu lima kanu alaihi, dia akan buat perangai sama. Lizalika, maka dengan sebab itu Allah tempelak mereka dalam ayat tu. Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir. Allah kata apa? Tangan dia duduk merau. Ya Allah, nak balik. Nak balik, nak amal soleh dah. Tak nak buat dah. Amal dulu. Allah pun tempelak. Awalam nu'ammirkum? Bukankah aku dah bagi umurmu panjang? Awalam nu'ammirkum? Bukankah aku telah lebihkan kamu? Madadna lakumul umrah? Bukankah aku telah lanjutkan, lebihkan kepada kamu umur? Fi dunia, di dunia, bima yakfi, sekira-kira umur aku pelebih itu cukup untuk kamu litadzakuri, untuk ingat Allah Ta'ala. Walil i'tibari, sekira-kira umur aku pelebih itu, aku tahu cukup untuk kamu ambil i'tibar. Tapi kamu tak ambil i'tibar juga. Tuan-tuan, jangan sia-siakan lebihan umur yang Allah beri. Gunalah dia untuk litadzakuri. Tazakkur tu zikrullah lah, untuk mengingati Allah. Walil i'tibari, ambil pengajaran, panduan, pelajaran, i'tibar. Sepatut umur 60 mati dah, tapi Allah pelebih 70. 60 ke 70 lama tu. Sepatut 60 mati dah, Allah pelebih sampai 80. Sampai 90. Sampai 100. Ada orang 100 sekarang. Oh, aku pelebih itu sampai 150. 100. Ada orang nak umur panjang. Saya tengok video Ustaz Azhar Idrus. Ha, kalau nak minta umur berapa? Umur panjang. Kawan tu jawab, saya nak 150 ini. Ada juga orang nak umur 150. Ustaz Azhar kata, umur 100 pun jalan macam bewok lah. Bewok lah mana? Biawak berjalan. Ha. Macam biawak dia berjalan, umur 100, nak 150. Dan cukuplah umur Allah bagi tu apa? 60, 70. Nak 150. Jalan macam biawak. Orang tengok apa cemuh. Kalau boleh nak penyek lagi mati cepat-cepat. Menyusah orang. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir. Dan tidakkah datang kepada kamu pemberi ingat, Rasul,
Tak datang ke Rasul? Rasul tak ada cakap apa-apa ke? Rasul tak bagi tahu ke akibat perbuatan kamu tu? Tak bagi tahu ke? Ada. Rasul ada. Nabi kita Muhammad SAW. Kamu tak nak dengar. Maka Allah kata apa? Fadhuku. Nah, rasakanlah. Fadhuku. Fama li zalimina min nasir. Zukul azab. Rasakanlah azab. Aku bagi umurmu tak pandai nak manfaatkan umur. Zukul azab. Fama li zalimina. Dan tidak ada bagi orang yang zalim min nasir, sesiapa pun yang nak tolong, nak bantu besok. Zalimin kat sini orang syirik lah. Orang musyrik lah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman paling besar. Zalimin, orang zalim kat sini. Siapa orang zalim? Orang yang syirik pada Allah Ta'ala. Sampai dia masuk neraka. Last ayat 38. Ini sempurna ayat. Inna Allah alimu ghaibis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah dia maha mengetahui rahsia langit bumi. Innahu alimun bidhati sudur. Sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Ja'at hazihil ayah. Ayat ini datang sebagai ta'lil lima qablaha. Sebab sebelumnya. Itu sebab orang kafir masuk neraka tu. Falhaqu subhanahu ya'lamu. Allah subhanahu wa ta'ala ni dia maha mengetahui setiap apa yang gaib di langit, di bumi. Wa ya'lamu khafaya sudur. Dan Allah tahu sesuatu dalam hati. Khafaya tu benda kecil dalam hati. Tak tahulah kecil mana. Paling kecil lah. Allah mengetahui niat seseorang dan apa yang terkait dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala, dia tahu niat ahli neraka. Nawaya ahlin nar. Wa alima annahum. Dan Allah tahu jika mereka dibawa kembali semula ke dunia, nescaya mereka akan buat balik sebagaimana hak mereka buat dulu. Fahadhi tajribatun lan tatakarrar. Benda ni tak berulang dah. Tak berulang. Tak payah duk minta lah, tak payah duk meraung lah. Tak akan berulang dah. Dunia sekali je. Hidup di dunia sekali je. Tak akan lan tatakarrar. Tak akan berulang dah. Nak insaf, insaf sekarang. Jangan duk meraung besok dalam neraka. Sebab dia lan tatakarrar, tidak akan berulang lagi. Sadaqallahul azim. Okey, selesailah ayat sampai 38. Mudah-mudahan dia jadi ilmu untuk kita, insya-Allah. Okey, setakat itu saja. Sehingga jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatimil mursalin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.